mampir ke channel aku dan salam kenal ya. Dan kamu gak boleh bosen untuk ngikutin channel aku. Deep Treatment Essence dari MS Glow mengandung Centella Asiatica Extract, Cactus Extract, dan Hyaluronic Acid yang membantu kita untuk mengatasi skin barrier di wajah kulit kita, melembabkan kulit kita sampai lapisan terdalam sehingga memperkuat skin barrier serta memperbaiki tekstur kulit. Cara pakainya, teteskan ke telapak tangan kita lalu aplikasikan ke wajah kita dengan cara ditap-tap. Gunakan setiap pagi dan malam hari. Harganya adalah Rp170.000 untuk 100 gram. Jadi, recommended. Di video sebelumnya aku udah mengebahas semua tentang DTE dari mulai packagingnya dan semuanya. Nah ini DTE aku tuh sudah tinggal sedikit banget dan ini menunjukkan bahwa aku tuh sering pakai Deep Treatment Essence ini ketika aku baru mengenal yang namanya MS Glow. Nah ini adalah hasil muka aku setelah aku habis 3 paket MS Glow. Oke. Untuk Deep Treatment Essence-nya itu adalah packagingnya adalah warnanya seperti ini. Nah, ketika kamu beli nanti, tetap dong dia bakalan dibungkus pakai dengan box. Terus, selain itu, di Deep Treatment Essence, aku singkat DTE aja ya, karena emang pengelafalannya cukup susah. Jadi, aku DTE aja. DTE ini sendiri itu adalah membantu skin barrier kita ketika kita baru bermasalah dengan kulit kita. Kita teteskan aja, kemudian nanti kita langsung tap-tapin ke muka kita semuanya, gitu. Jadi ini bisa digunakan pagi boleh ataupun malam. Intinya sebelum kita menggunakan krim siang ataupun moisturizer. Jadi setelah toner. Nah, untuk baunya sendiri tuh baunya tuh dia enggak nyengat banget dan dia tuh baunya enak banget. Sebenarnya di sini tuh ada tutup kecil tapi cuman aku tuh lupa naruhnya di mana dan hilang. Tapi enggak apa-apa, ini makanya tuh belepetan gitu loh. Nah tadi kan bilang kalau teksturnya dia tuh air, bukan cair, tapi dia tuh enggak cair-cair banget, dia tuh agak kental-kentalnya, tapi dia tuh enggak lengket gitu, paham gak sih? Dan enak. Pokoknya aku bakalan ngasih demonya bagaimana cara pakai DTE ini. Hai semuanya, ini pertama kalinya aku adalah pakai toner MS Glow setelah cuci muka dengan facial wash dari MS Glow. Kita semprotkan ke kapas. Lalu kita tap-tapkan ke muka kita. Jangan digosok ya, karena bisa memerah nanti. Kita tap-tapkan pelan-pelan aja. Gunakan toner setiap kamu habis menggunakan facial wash. Kemudian aku menggunakan serum lifting dari MS Glow. Aku bakalan review ini manfaatnya apa aja, jadi simak terus video aku. Aku ambil 1 pump, kurang, aku tambahin sedikit. Ini udah cukup. Ini aku taruh di muka aku. Aku tetap gitu, terus aku ratain gitu ya. Muka aku sebenarnya belum mulus-mulus banget, masih ada beberapa bekas jerawat, tapi warnanya tuh memerah. Makanya aku saranin buat kamu menggunakan DTE dari MS Glow. Itu membantu banget untuk proses skin barrier kita. Udah selesai, tunggu beberapa menit. Oke, kita gunakan yang aku review, yaitu Deep Treatment Essence dari MS Glow. Karena aku rasa udah menyerap. Aku cukup gunakan beberapa tetes karena ketika aku teteskan tuh udah keluar banyak gitu. Terus aku usap-usap ke tangan, kemudian aku tap-tapkan ke wajah aku sampai dirasa udah rata. Terus aku gosok pelan-pelan aja. Untuk sisa-sisanya aku arahin ke leher, kemudian aku tarik ke atas. Kemudian siap untuk kita gunakan krim pagi ataupun krim siang. Nah itu ya. Jadi itu adalah cara pakai DTE. Tetap. Udah deh. Segitu aja ya. Seger banget rasanya pokoknya. Tuh kan memerahnya agak berkurang. Semua yang udah like, comment, dan subscribe video aku sampai sejauh ini, meskipun belum
banyak, tapi aku ucapkan makasih banyak. Dan kalian harus tetap support channel aku supaya aku tuh terus semangat untuk bikin konten-konten yang lainnya, untuk nge-review tentang skincare-skincare dan makeup dan semua dapurnya perempuan. Jadi kalian jangan bosen-bosen ya. Terus kalian juga harus komen biar aku tuh bisa tahu video apa yang bisa aku up, video apa yang bisa aku bikin untuk kalian semuanya. Oke. Sebenarnya kulit aku ini adalah cenderung acne prone skin. Untuk ngedapetin kulit sejauh ini, aku perlu perlu berulang kali untuk gagal mencobain skincare. Tapi di titik ini juga aku nggak bilang kulit aku berhasil banget untuk bersih, enggak. Jadi intinya adalah telaten dan sabar. Dan begitu pula ketika aku menggunakan produk MS Glow juga. Jadi simak terus video aku karena aku bakalan ngebagiin ke kalian semuanya proses perkembangan aku sampai sejauh ini menggunakan produk MS Glow. Nah, itu review aku tentang skincare dari produknya DTE dari MS Glow. Jadi thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang aku pakai, apa yang aku review, murni dari diri aku sendiri. Jadi enggak usah takut kalau aku benar-benar ngasih review yang benar-benar udah aku jalani.